Halo sobat bonsai dan pecinta tanaman hias. Ketemu lagi dengan channel Areta Bonsai. Oke sahabat, dalam video kali ini saya akan sharing tentang jenis tanaman hias yaitu Anthurium Adrianum atau biasa disebut dengan tanaman Anthurium Miki. Nah ini tanamannya ini. Jadi kita nanti akan memberikan beberapa tips cara perawatan tanaman Anthurium Miki ini. Oke sahabat, sebelum ke pembahasannya, tidak ada ruginya bagi sahabat semua, khususnya yang baru mampir di channel ini, untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dengan memberikan tips-tips atau info yang bermanfaat tentang seputaran bonsai taman, bonsai, dan juga tanaman hias lainnya. Kita akan sedikit mengenal dari tanaman Anthurium Miki ini dan juga memberikan sedikit tips bagaimana cara perawatannya. Anthurium dibedakan dalam dua kelompok yaitu Anthurium daun dan juga Anthurium bunga. Untuk Anthurium daun, tanaman ini tidak mempunyai bunga dan mengandalkan dari segi daun untuk memperindah penampilannya. Sedangkan untuk Anthurium bunga, selain dari daun, tanaman hias ini mempunyai bunga yang indah untuk memperindah penampilannya. Oke sahabat, dalam video ini yang akan kita bahas yaitu jenis tanaman Anthurium Miki. Tanaman Anthurium Miki ini mempunyai beberapa varian warna bunga yang sangat banyak. Jadi seperti contoh foto berikut ini. Anthurium Miki ini sangat indah penampilannya dengan daun yang berwarna hijau serta tangkai daun yang panjang dipadukan dengan warna bunga merah menjadikan tanaman hias ini pilihan favorit bagi masyarakat terutama pecinta tanaman hias. Anthurium Miki ini bisa ditanam di tanah atau juga di dalam pot. Tetapi biasanya kebanyakan orang menanam tanaman hias ini di dalam pot karena penampilannya akan jauh lebih baik, lebih menarik, dan lebih indah. Penempatan yang pas tentunya akan menjadikan tanaman hias ini semakin menarik pula. Kita bisa meletakkan di atas meja, di sudut teras atau rumah, ataupun di lahan taman. Untuk membuat dan menjaga penampilan tanaman Anthurium Miki ini menjadi indah, subur, dan cantik, maka diperlukan beberapa perawatan. Oke sahabat, saya akan memberikan sharing bagaimana cara merawat tanaman Anthurium ini. Di sini ada 5 cara untuk perawatannya. Yang pertama yaitu perhatikan media tanam yang baik. Di sini sahabat semua harus memperhatikan komposisi media tanam yang ideal atau baik untuk tanaman ini. Sebaiknya media tanam yang digunakan yaitu media tanam yang bisa menyaring air keluar sehingga bunga dan akar tidak cepat busuk. Dan untuk media tanam yang baik adalah gunakan campuran sekam bakar, pasir malang, koko kip, dan pupuk organik. Tips perawatan yang kedua yaitu sterilisasi media tanam. Teknik sterilisasi ini bertujuan agar tanaman Anthurium ini terhindar atau tidak terkena hama dan penyakit dari media tanamnya.
bagaimana cara sterilisasi ini? Sahabat dapat melakukan dengan cara menjemur media tanam agar tidak terlalu basah dengan menggunakan sinar matahari, atau juga bisa disangrai terlebih dahulu media tanamnya. Sedangkan dengan cara kimiawi, yaitu sahabat dapat menaburkan obat furadan ke media tanam sesuai dosis yang tertera pada kemasan. Karena tujuan furadan ini untuk membasmi dan juga menghambat pertumbuhan atau perkembangan bakteri ataupun jamur yang berada pada media tanam. Perawatannya ketiga, yaitu mengatur pencahayaan yang cukup. Seperti yang kita ketahui, tanaman anturium dapat hidup di iklim tropis lembab dan iklim tropis kering. Jadi sahabat semua harus usahakan tanaman anturium ini mendapat pencahayaan yang cukup dan jangan terlalu lembab. Misalkan, taruh di tempat yang teduh seperti di pekarangan rumah tetapi masih terkena sinar matahari. Dan juga jangan ditaruh di tempat yang teduh seperti di dalam rumah atau teras dalam waktu lama. Jadi usahakan sesekali jemur tanaman ini untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup, baru bisa kita taruh lagi dalam ruangan. Untuk perawatan yang keempat, yaitu penyiraman yang pas. Untuk penyiraman pada tanaman anturium ini tidak perlu kapasitas air yang banyak, karena genangan air yang sangat banyak pada media tanam dapat merusak akar. Jadi penyiraman yang baik adalah menyiram dengan kapasitas air secukupnya. Dan untuk perawatan yang kelima, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Kita harus memperhatikan kondisi tempat kita menanam atau menaruh tanaman ini. Misalnya, pindahkan tanaman anturium ini dari lokasi yang terdapat banyak semut, atau bisa juga dengan menggunakan obat anti semut. Dan apabila tanaman ini terserang laba-laba, bersihkan dan lap daunnya dari jaring laba-laba agar tidak bersarang pada tanamannya. Apabila terserang ulat daun, maka potong saja daun yang terserang ulat agar tidak menular ke daun lainnya. Oke sahabat, demikian sedikit tips cara merawat tanaman hias anturium miki ini. Semoga apa yang ada dalam video ini beserta penjelasan-penjelasan singkat tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi sahabat semuanya. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.